Selamat malam pada teman-teman semuanya. Di sini saya Imam Sahroni akan memberikan beberapa tutorial dan tips menggabungkan dua file menjadi satu file. Tips ini sangat bermanfaat bagi kalian yang sedang melakukan skripsi, tesis, disertasi dan tugas ataupun karya ilmiah yang lainnya. Nah, kali ini saya akan memberikan di sini saya ada sudah ada bab 1 di mana kita lanjut ke bab 2. Biasanya dosen tuh kalau bimbingan kan per bab. Teman-teman ngetiknya pasti juga per bab. Bagaimana cara menggabungkan subbab bab bab tersebut bab 1, bab 2, bab 3 sampai seterusnya itu? Caranya mudah, teman-teman. Nah, pertama teman-teman buka filenya seperti ini, chapter 1 ya contohnya. Kemudian langsung scroll ke bawah. Setelah itu kita klik layout. Setelah itu break next page. Nah, lalu kita klik insert di objek. Nah, ini kan ada seperti ini. Kemudian klik. Nah, kita klik text from file. Nah, kita gabungkan. Nah, karena ini saya bab 1, chapter 1, maka chapter selanjutnya itu chapter 2. Setelah itu kita setelah diklik langsung klik insert. Oke, langsung masukkan seperti itu. Langsung jadi. Kita lihat ke atas. Langsung gabung antara bab 1 dan bab 2. Selanjutnya bagaimana cara untuk file selanjutnya jika teman-teman ingin menggabungkan sampai ke bab terakhir, tinggal langsung objek text from chapter 3, langsung klik insert. Jadi satu kan? Oke, cukup mudah kan teman-teman? Semoga tutorial dari singkat dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi kalian para pejuang gelar, baik itu sarjana, tesis, disertasi, ataupun sedang yang menempuh tugas-tugas kuliah. Oke, selamat pagi.